Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para fans Ayu Ting Ting, selamat sore. Jumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting. Tak lupa sebelumnya, saya ucapkan ribuan terima kasih buat kalian yang telah mensubscribe channel ini. Kabar bahagia buat kalian para fans Ayu Ting Ting. Kabar tersebut datangnya dari salah satu sahabat daripada Syair Syekh, yakni Arzitna Reza, sebagaimana yang telah direpost oleh Unijet1507. Di mana di dalam postingan tersebut terlihat Arzitna Reza telah berada di bandara dan akan bersiap menuju ke suatu tempat. Mungkinkah tempat tersebut adalah Indonesia? Wah, tentu ini kabar bahagia ya buat kita para fans daripada Asia. Itu artinya bandara di India udah mulai dibuka dan berarti Syahir Syekh akan siap segera menuju ke Indonesia. Wah, sudah tak sabar ya kita menantikan kehadiran Syahir Syekh di Indonesia. Lalu dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar dari para sahabat, di antaranya akun Instagram yang bernama Edi Susanto 55, kata dia dalam captionnya, Syahir mungkin sudah di Indonesia dik, tapi biasa masih ngumpet. Semoga asasnya segera ke publik biar bebas dan gak lagi ngumpet gak jelas. Kemudian akun yang lain yang bernama Sriyun1406, biasanya saya si Bejo ada di bawah tempat tidur lagi nyumput dari Mpok Neti ama mak-mak kepo. Itu adalah beberapa respon dari para sahabat Asia yang mengomentari postingan di akun pribadinya Arjuna Reja. Ia tengah berada di bandara akan menuju ke suatu tempat. Baiklah para sahabat ya, semoga berikutnya datang story science-nya, ia akan segera datang ke Indonesia. Atau mungkinkah benar kata para sahabat, science-nya telah berada di Indonesia? Kita tunggu saja ya kabar baiknya. Oleh karena itu, jangan sampai kalian kelewatkan kabar berikutnya bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Sekian, terima kasih. Wassalam.